kirakan nama dari mana dan pengalaman. Assalamualaikum. Saya Rosmawati binti Idris. Saya berasal daripada Kampung Merapuh, tinggal di Kuala Lipis lah. Jadi pengalaman saya mula-mula kenal dengan air ni, saya cubakan dengan mak saya. Mak saya batuk memang kuat lah, bertahun-tahun batuk. Lepas tu saya bagi kat mak 3 botol. Jadi dia minum dalam 2 botol lebih sikit tu, batuk dia pun kurang. Dia macam dah tahan sikit lah kan. Tidak pun kalau pergi hospital apa semua, cek sakit TB ke apa, memang tak ada lah. Cuma batuk dia memang kuat betul. Sekarang aman lah, sampai sekarang lah dia masih lagi minum air tu. Untuk diri sendiri, saya cuba minum. Kesan dia saya berpeluh. Banyak sangat. Berpeluh dan bau busuk lah. Dah hampir setengah kotak lah saya minum tu, baru lupa kesan dia kan. Lepas tu sekarang tak ada apalah rasanya bila dah minum, dah amal kan. Rasa dia tu tenaga lah, memang ada. Buat kerja tu kuat lah sikit. Pengalaman kawan-kawan Pengalaman dengan kawan-kawan memang ramai lah yang datang ambil kat rumah. Diorang diorang memang hari memang ada lah orang datang ambil kat rumah kan. Macam-macam lah penyakit dia yang kita tak pernah tahu pun tahu. Bila diorang dah cuba tu, semua kesan dia bagus lah, ada perubahan. Contohnya segala penyakit. Penyakit apa saya lupa. Yang stroke, saya pergi kat Raub kan. Dia stroke tu dia dah 5 tahun dah dia lumpuh. Sebelum ni kalau bulan puasa dia memang lupa yang dia tu puasa. Selalu dia makan lah kalau bulan puasa, dia minta nasi semua kan. Lepas tu tahun ni bila dia start minum air tu, dia ingat dia puasa dan puasa dia pun tamat lah tahun ni. Maknanya dia pergi pada ingatan dulu lah. Tapi dia tak boleh bangun lagi lah. Saya rasa sebab penjagaan dia tu kurang sikit. Tak ada orang nak bagi minum kan. Terima kasih banyak. Terima kasih.